Ada Ayla ya, Ayla. Ini yang 1-2 Ayla New masih dipakai 6 bulan ya, kilometer masih 10 ribuan kurang lebih. Ini matic manual, manual transmisi. Ini harganya kita jual 133 juta ya. Minat silakan. Ini harga barunya sekitar 170-an ya kurang lebih. Nah, ini menghemat uang panjenengan sekitar 35 juta ya. Minat silakan. Ini Livina lagi 104 juta yang ini hitam manual 14-15. Ya manual ya. Nah, ini dia yang mau kita review, yaitu Karimun Estilo 2012. Ini masih 60 jutaan ya. Ini baru datang manual. Platnya F Bogor. Jadi seperti ini 80-90-an, Avega juga banyak sekali, monggo. Dipilih saja. Nah, enggak apa-apa. Berapa kali kesini, Pak? Dua ini ya? Main-main. Dua kali ini ya? Siap, nggih, terima kasih, monggo. Livina tempat kita juga banyak. Nah, ini ya yang 99 juta. Tahunnya 2014-an, Livina All New. Ini yang Livina lama. Livina lama, Livina baru banyak. 2012 ini 80-an yang EV soalnya. Manual. Ini 2010. Seninya juga ada harga cuma 60 obral itu 60 67 juta. 2008 XI ya itu, XI manual. Rush New ya itu ya. Rush New kita juga banyak sekali, monggo. Harga 200-an kebanyakan. Brio Matic manual ada. Ini Matic manual, Mas. Manual kayaknya. Matic manual ada komplit. Innova Reborn tipe V, tipe G komplit ya. Untuk Innova Reborn ini juga warnanya abu-abu, dari berbagai warna, macam warna ada di tempat kita. Avanza ini 17-18-an ya tahunnya. Ini barong putih, harganya 142 ya. Mana silakan, monggo. Avanzanya barong, kondisi bagus ini. Ada Mobilio RS harganya 179 ya, yang terbaru soalnya. Ya minat silakan, matic transmisi warnanya putih. Jarang biasanya barangnya ada ras putih, ini juga ada baru masuk. Latvi R3 GX putih 2013, R3 sendiri harga 100-an ya. Kalau semacam ini 100-an lebih enggak banyak. Mobilio matic manual ada 2014, 15, 16, berbagai macam warna juga ada. Tinggal pilih, monggo menyesuaikan selera jenengan. Ada Karimun Wagon. Stoknya enggak terlalu banyak tapi ada ya, hitam ada, putih ada. Hitam itu juga ada ya, harganya cuma 60 jutaan. Kalau ini tipe tertinggi. Ini masih agak tinggi ya, 2016 ya. Ini baru datang. Avanza 2006 harganya cuma 70 jutaan ya, yang minat silakan. Avanza 2006 70 jutaan saja. Jadi Avanza kemarin yang tanya 70-an, ini ada di belakang juga ada ya. Ya harga 70-an. Tinggal pilih saja, monggo. Juga ada Grand Livina 2014. Kalau kemarin ada harga 90 jutaan. 90 jutaan kita juga tetap punya yang model ini ya. Kali ini masih 102 juta. Manual transmisi, matic juga ada, tinggal pilih saja, monggo. Mau menyesuaikan selera panjenengan. Sweep ini juga ada. Sweep yang ini 80-an kalau nggak salah ya, 2000-nya berapa baru masuk soalnya. Ini ada Expander semacam ini harganya sekitar 200-an ya. Ultimate soalnya tipenya. Itu juga ada Brio kuning. Matic itu masih dipakai setahun 2 tahun. 173 itu ya. Kilometernya masih 10 ribuan naik turun. Brio new. Tipe E soalnya. Ya, ini ada R3 Sport ya, tipe paling tinggi, 2019. Untuk harganya cuma 188 juta. Monggo. Manual. Ini juga ada Expander Sport tahunnya 2019-an ya. Transmisinya manual. Harganya 202 nego, monggo. Spot, tipe spot nih. Nissan Juke kita putih merah ada semua ya, tinggal pilih menyesuaikan selera. Ya, Pregio tapi masih mau tetean ya, nanti kalau kena sekitar 40-an harganya. Nah, turun itu ada Wuling juga, Convero S ini kilometernya masih 20 ribuan. Kalau sih mau masuk itu harganya 100-an kalau itu. Harga 90-an juga ada di bidang TTS ya. Terus juga ada R3, mohon maaf dari seberang ya. Tiga ini gig matic ya, minat silahkan kemarin cari gig matic 14-an 20-an ini ya harganya ya. Ada
R3 kemarin yang 104 juta ya, 2014, 3-2014 104 juta. Pajero Dakar ya, ini untuk tahunnya 17-an. Ini Dakar, harganya 405 juta ya. Minat silakan Pajero-nya, platnya B Jakarta. Estilo kita juga banyak sekali, monggo. Karimun Estilo ya, ada yang 50-an, ada yang 60-an, itu kebanyakan naik turun itu Karimun. Putih silver ada, CRV lama kita full, monggo obral CRV lama. Ini harganya cuma 100 berapa itu? 104 juta CRV lama, yang minat monggo silahkan. CRV lamanya, ini juga ada lagi platnya lokal N Malang, ini matic juga ya. Jadi plat B, plat N, plat L, plat AE ada semua komplit. Plat S juga ada. Datsun kita juga banyak sekali, full stock Datsun. Harga 60-70an itu ya Datsun ya, kebanyakan ya. Meskipun kadang juga ada yang harga 60-an, apa 50-an. Tapi yang paling banyak 60-an, 70-an. Dan yang paling banyak lagi 70-an, itu yang paling banyak. CRV Bulus juga ada harga 80-an itu ya. So, ini yang mau kita review ini ya, APV SGX Arena. Ini harganya 78 juta ya, minat monggo silakan APV-nya 2010 ya, SGX Arena 78 juta saja. Pak Haji, ya saudara kita dari Jepara ya Pak Haji ya. Berapa kali ke sini? 8 kali. Alhamdulillah tetap berlangganan, terima kasih banyak. Siap nggih, monggo langsung ke kantor Pak Haji. Nggih, barokallah. Berkah selalu Pak Haji. Monggo-monggo nggih. Ini mobil-mobil yang baru datang ya. Avanza AD, tapi ini belum masuk data ya. Livina, Grand Livina 2016, ini 100 jutaan Livina. Manual matic seperti ini ada, komplit tinggal pilih saja. CRV itu ada CRV manual, yang minat monggo silahkan. CRV manual, barangnya langka, untuk tahunnya naik turun 2008an itu ya. Harganya sendiri 112 juta. Yang matic kita ada harga yang 90-an juga ada. Ini manual soalnya. Kalau manual, barangnya langka soalnya. Ya. Agya lama kita full stock. Tinggal pilih menyesuaikan selera panjenengan. Matic manual ada, tipe E, tipe G, tipe TRD komplit. Yang ini TRD ya. Harga dari 70-an, 80-an itu yang paling banyak sampai 90-an. Juga ada Avanza Veloz 2014, ini juga baru aja masuk. Avanza Veloz 2014, Xenia R Sporty itu baru masuk CRV 2013. Ini ada Avanza All New abu-abu, Datsun juga baru masuk. Ada CRV ya 2014, matic ini yang Prestige ya. Dan tipe Prestige harganya ini 211 juta yang menasarkan monggo. 14-15an, Prestige soalnya, varian tertinggi yang menasarkan CRV-nya. Kilometernya kita tengok dulu. KM-nya berapa mas? KM. Nah, kita cek dulu untuk kilometernya. 76. Ada Xenia 2013 harganya 96.500 ya. Minat silakan monggo Xenianya 2013. Ini manual transmisi ya. Ya minat monggo. Ini ada Fortuner 2014. Kita tengok interiornya. Kondisi bagus ini ya. Ciamik. Ini diesel tentunya, ini matic transmisi. Joknya ini cover, kalau nggak suka nanti bisa dilepas ya, jadi orinya masih ada di dalam. Ini harganya kita jual 259.500 saja, yang minat silakan. Di pasaran masih tebus 280-an ya, bisa dicek, murah meriah, yang minat silakan. Kita jual murah bukan berarti kondisinya murahan atau kondisi jelek. Nah, kita garansi ini ya, hampir semua komponen garansi. Siap, nggih, monggo Mas Binara. Ini ada blind fan. Tapi mobilnya ini masih bagus, masih kayak baru ya. Masih dipakai 2 tahunan. Ini harganya 94 juta. Ya, minat silakan monggo blind fan-nya. Drenek blind fan ya, yang mau untuk dagang, sales, atau mungkin untuk ambulans silakan. Ada ini tuh, Pak. 70-an, Pak. 70-an ini ya, naik turun Kia Sprint. Ini suspensi sangat nyaman, matic soalnya. Yang minat monggo silahkan.
Ini Xenia Avanza Lama, banyak sekali, monggo silakan. Dari 60-an, 80-an itulah. 90-an itu yang paling banyak. Avanza Lama ya, Avanza Xenia Lama. Ras. Ini ada apa namanya? Hyundai H1. Ini kemarin sempat laku ter-DP, cuma belum jadi diambil. Paksa ini kita bawa lagi ke showroom. Kemarin sudah di gudang ya. Kondisi ini bagus, ciamik. Ini habis di tune up juga. Masih 95% orisinil untuk fisiknya. Ini platnya Bali. Harganya 149.500. Silakan yang bisa untuk travel, bisa untuk yayasan, intinya muat banyak lah. Ini manual transmisi, kondisi sangat bagus. Yang menurut monggo, manual langka ya, manual. Ada Panther, ini juga yang varian lumayan tinggi ya. Ini platnya F, tahunnya 11 pemakaian, harganya 1.338 juta. Yang minat silakan monggo, Panther yang manual transmisi ya. Ada Mobilio 2019, ini manual transmisi ya. Untuk platnya sendiri B Jakarta. Untuk interior kita bukakan. Dikunci sayangi. Ini harganya kita jual 149.500. Yang mana silakan, murah meriah ya, karena dia 2009 manual. Ada Yaris untuk tahunnya 14-15, ini antipode RD. Harganya sendiri 154 juta. Yang minat silakan monggo. Yarisnya TRDS varian tertinggi. Yang minat monggo silakan merapat. DP online juga bisa. Platnya FF ya, Bogor. Ganyu kita juga ada ya. RT Ganyu ini berapa? 60-an. 60-an ya. RT Ganyu semacam ini. RT Ganyu terbaru ya. Biasanya masih pakai 2 tahun 3 tahunan. Ada Ayla, platnya lokal AE. AE-nya Pono Rogo ini ya. Ini tahunnya juga muda, ini manual transmisi. Harganya 100 berapa ini kemarin? 117. Yang minat monggo silakan. Ailanya tipe R soalnya. Tipe tinggi. Avanza platnya B, tahunnya 2008 ya, bukan 2007. Minusnya apa? Minus pajak off 1 kali. Harganya ini kita jual berapa Avanza ini? Ini manual ya. 81.500 yang minat monggo. Ada Grand Avega platnya lokal AE. Itu ada tulisannya ya, tahunnya 11-12, 96 juta, yang minat silakan, AE soalnya, 96 juta saja, Grand Avega, manual pemetik, itu manual, yang minat silakan, belum dipoles ya, nanti terima kinclong. Ada Avanza G, platnya H, Semarang, ini kondisi bagus, naikkan nyaman suspensinya, kita tengok interiornya kurang lebih seperti ini ya. Ini harganya 94 juta. Yang minat silakan, 2011 soalnya. CRV platnya lokal L, harganya cuma 108 juta, 2009. Kalau tadi yang manual 2008 100 berapa tadi? 12 ya. Kalau ini cuma 107 juta. Yang minat silakan, platnya lokal L 2009. Jadi kita memang tergantung dapatnya ya, kita jual. Kadang ada yang sangat murah, kadang ada yang agak tinggi. Jadi mohon dimaklumi. Tidak bisa harga disamaratakan ya, jelas harga di sini garansi sesuai review. Cuma kalau unitnya berbeda harganya beda-beda, kadang bisa selang banyak ya. Kadang bisa selangnya bisa 10 juta sampai 20 jutaan. Dengan tahun tipe yang sama. Nah, interior kurang lebih seperti itu. Ada Nissan Mark, minusnya seperti ini ya, ada berat-beratnya. Ini obral, berarti apa adanya. 2000-nya 11 per 12. Tahun-tahun 11 ya. Ini murah meriah, cuma 60 ada tulisannya itu 65 juta. Xenia tipenya R 2017 manual ya. Ini harganya kita jual 125 juta soalnya R yang tinggi ini. Yang minat monggo 24 aja enggak apa-apa, silakan. Xenia R lokal AI. Ada Toyota Rush ya. Nah, ini harganya 108 saja, murah meriah saja. Yang minat silakan monggo. Ini platnya B Jakarta, ini manual transmisi. Kalau dilihat dari platnya, tahunnya 90-an ya.
Nah, untuk pastinya silakan tanyakan ke marketing, itu manual transmisi. Gitu ya, menat monggo. Tipenya S varian tertinggi di kelasnya. Avanza tipenya G ya, tipe G manual transmisi. Nah, ini 2017 pemakaian, berarti perakitan 2016. Ini cuma apa namanya? Kotor aja kita tengok ya, cuma kotor bukan karena cacat. Ini harganya kita jual murah cuma 132 juta ya, minat silakan. Manual transmisi saya Avanza G. Serena tipenya HWS ya, varian yang tertinggi. Kondisi ini bagus, platnya juga lokal Jateng. Kita tengok matic tentunya ya. Kita tengok interiornya. Kurang lebih seperti ini. Ini harganya kita jual HWS plat lokal 89.500 yang minat monggo silahkan. Tahunnya muda soalnya ini 2010-an ya naik turun. Ada Brio Matic putih full audio. Ini harganya 112 juta saja, 112 platnya B Matic full audio. Interiornya ini sudah di upgrade RS ya. Ini kita tengok audio TV. Videonya gedik mawon. Dalamnya pundi? Berapa kali kesini? Ngapunten. Sudah 3 kali ya. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih tetap berlangganan. Monggo ningal-ningalirin. Mas Julayan mas. Xenia tipenya R 2017 manual ya. Ini harganya kita jual 125 juta. Soalnya R yang tinggi ini. Yang minat monggo. 24 aja enggak apa-apa. Silakan. Xenia R. Lokal AI. Ada Toyota Rush ya. Nah, ini harganya 108 saja, murah meriah saja ya. Minat silakan monggo. Ini platnya B Jakarta, ini manual transmisi. Kalau sudah dari platnya tahunnya 90-an ya. Nanti untuk pastinya silakan tanyakan ke marketing, itu manual transmisi. Gitu ya, minat monggo. Tipenya S varian tertinggi di kelasnya. Avanza tipenya G ya, tipe G manual transmisi. Nah, ini 2017 pemakaian, berarti perakitan 2016. Ini cuma apa namanya? Kotor aja kita tengok ya, cuma kotor bukan karena cacat. Ini harganya kita jual murah cuma 132 juta ya, minat silakan. Manual transmisi saya Avanza G. Estilo kita juga banyak sekali monggo. Karimun Estilo ya. Ada yang 50-an, ada yang 60-an itu. Kebanyakan naik turun itu Karimun. Putih silver ada, CRV lama kita full. Monggo, obral CRV lama. Ini harganya cuma 100 berapa itu? 104 juta CRV lama. Yang minat monggo silahkan. CRV lamanya. Ini juga ada lagi platnya lokal N Malang. Ini matic juga ya. Jadi plat B, plat N, plat L, plat AE ada semua komplit. Plat S juga ada. Datsun kita juga banyak sekali. Full stock Datsun. Harga 60-70an itu ya Datsun ya kebanyakan ya. Meskipun kadang juga ada yang harga 60-an apa 50-an. Tapi yang paling banyak 60-an, 70-an. Dan yang paling banyak lagi 70-an. Itu yang paling banyak. CRV Bulus juga ada harga 80-an itu ya. CRV platnya lokal L harganya cuma 108 juta 2009. Kalau tadi yang manual 2008 100 berapa tadi? 12 ya. Kalau ini cuma 107 juta. Yang minat silakan platnya lokal L 2009. Jadi kita memang tergantung dapatnya ya kita jual. Kadang ada yang sangat murah, kadang ada yang agak tinggi. Jadi mohon dimaklumi. Tidak bisa harga disamaratakan ya. Jelas harga di sini garansi sesuai review. Cuma kalau unitnya berbeda harganya beda-beda. Kadang bisa selang banyak ya. Kadang bisa selangnya bisa 10 juta sampai 20 jutaan. Dengan tahun tipe yang sama. Nah, interior kurang lebih seperti itu. Ada Nissan Mark minusnya seperti ini ya, ada berat-beratnya. Ini obral, berarti apa adanya. 2000-nya 11 atau 12? Tahun-tahun 11 ya. Ini murah meriah cuma 65 juta. Ini Livina lagi 104 juta, yang ini hitam manual 14-15. Ya manual ya. Nah, ini dia yang mau kita review, yaitu Karimun Estilo 2012. Ini masih 60 jutaan ya. Ini baru datang manual. Platnya F Bogor. Jadi seperti ini 80-90-an, Avega juga banyak sekali monggo. Dipilih saja.
Nah, gak apa-apa. Berapa kali kesini, Pak? Dua ini ya? Main-main. Dua kali ini ya? Dua kali. Siap, nggih, terima kasih, monggo. Rivina, tempat kita juga banyak. Nah, ini ya yang 99 juta. Tahunnya 2014-an, Livina All New. Ini yang Livina lama. Livina lama, Livina baru banyak. 2012 ini 80-an yang EV soalnya. Manual. Ini 2010. Seninya juga ada harga cuma 60 obral itu, 67 juta. 2008 XI ya itu, XI manual. Kalian manual ya, 2017 Pak, benar ya? 17. Manual, kilometer 80 ribuan ini kita jual 98 juta, yang mana silakan 98 juta saja kali ya, 2017 kaliannya. Juga ada Avanza Veloz 2014, ini juga baru aja masuk. Avanza Veloz 2014, Xenia R Sporty itu baru masuk, CRV 2013. Ini ada Avanza All New abu-abu, Datsun juga baru masuk. Ada CRV ya 2014, Matic ini yang Prestige ya. Dan tipe Prestige harganya ini 211 juta, yang mana silakan monggo. 14-15an, Prestige soalnya, varian tertinggi, yang mana silakan CRV-nya. Kilometernya kita tengok dulu. KM-nya berapa mas? KM. Nah, kita cek dulu untuk kilometernya. Hah? 76. Serena tipenya HWS ya, varian yang tertinggi. Kondisi ini bagus, platnya juga lokal, Jateng. Kita tengok Matic tentunya ya. Kita tengok interiornya. Kurang lebih seperti ini. Ini harganya kita jual HWS, plat lokal, 89.500 yang minat monggo silahkan. Tahunnya muda soalnya ini, 2010-an ya naik turun. Ada Brio Matic putih full audio. Ini harganya 112 juta saja, 112 platnya B Matic full audio. Interiornya ini sudah di upgrade RS ya. Ini kita tengok audio TV. Videonya gede mawon. Dalamnya pun di. Berapa kali kesini? Ngapunten. Sudah 3 kali ya. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Tetap berlangganan. Monggo ningali-ningaliin. Mas Julayani mas. Ada CRV ini baru masuk ya. Peleknya ganteng. Peleknya aja mahal. Itu platnya W. Harganya ini 108 juta. Entar monggo silakan. CRV-nya Matic transmisi. Kondisi bagus ya. Yang minat monggo CRV-nya. Ya di Bulus ya, ada Bapak air rumah mana Pak? Ngapunten. Jombang. Kesini berapa kali? 2 kali, 3 kali, 4 kali. 4 kali. 4 kali ini. Siap, terima kasih. Ini tukar tambah ya? Iya, tukar tambah. Siap, makasih banyak. Kalau yang itu, yang kemarin, yang pertama kedua enggak tukar tambah? Enggak, itu ada yang blessing. Blessing. Siap. Ambil jas, Pak. Jas, siap, terima kasih banyak, monggo. Lah jasnya masih sekarang? Masih. Yeah, siap, masih dipakai. Sekarang TT Kalia ya? Iya. Siap, monggo, tunggu Vinara. Ini Yaris Hacker murah meriah ya, karena di pasaran ada yang buka 190, ada yang 200 koma, bisa dicek. Ini Matic 2017 Hackernya. Ini kita obral cuma 179.500, yang minat monggo silakan. Platnya lokal L Surabaya, ini Matic, kondisi insya Allah masih 95%-an. Atau masih sangat bagus, kilometernya juga sangat rendah. Cantik seperti ini ya mobilnya. Rush New ya, itu ya. Rush New kita juga banyak sekali monggo, harga 200-an kebanyakan. Brio Matic manual ada. Ini Matic manual, Mas. Manual kayak ya. Matic manual ada komplit. Innova Reborn tipe V, tipe G komplit ya. Untuk Innova Reborn ini juga warnanya abu-abu, dari berbagai warna, macam warna ada di tempat kita. Avanza ini 17-18-an ya tahunnya. Ini barong putih harganya 142, yang mana silakan monggo. Avanzanya barong, kondisi bagus ini. Ada Mobilio RS harganya 179 ya, yang terbaru soalnya. Yang mana silakan Matic transmisi warnanya putih. Jarang biasanya barangnya ada ras putih, ini juga ada baru masuk.
Latvia R3 GX putih 2013. R3 sendiri harga 100-an ya. Kalau semacam ini 100-an lebih ya, enggak banyak. Mobilio Matic manual ada 2014, 15, 16. Berbagai macam warna juga ada. Tinggal pilih, monggo menyesuaikan selera jenengan.